Nabi Isa diutus kepada kaum yang hobinya bunuh Nabi. Nabi tidak sesuai selera mereka, mereka bunuh. Ya. Mereka bunuh. Akhirnya mereka pun berusaha membunuh Nabi Isa alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bagaimana mereka bangga, mereka menyangka mereka telah berhasil menangkap Nabi Isa dan mereka menyangka mereka telah berhasil menyalib Nabi Isa. Kata Allah, وَقَوْلِهِمْ إِنَّ قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ. Sebagaimana perkataan orang Yahudi, mereka berkata, kami telah berhasil membunuh Masih Isa bin Maryam, utusan Allah telah berhasil kami bunuh. Bayangkan, mereka bunuh, mereka bangga berhasil membunuh Nabi. Kata Allah, وَمَا قَتَلُهُ وَمَا صَلَبُهُ. Mereka tidak pernah membunuh Nabi Isa dan mereka tidak pernah menyalib Nabi Isa. Walakin syubbiha lahum. Tetapi ada orang diserupakan dengan Nabi Isa. Kata Allah, barrafa'ahu Allahu ilaihi dalam ayat selanjutnya. Bahkan tetapi yang benar Allah mengangkat Nabi Isa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi versi Islam demikian. Nabi Isa tidak meninggal. Tapi ada orang diserupakan dengan Nabi Isa. Siapakah orang yang diserupakan Nabi Isa? Terjadi perselisihan dalam Injil-Injil. Dalam Injil Barnabas dikatakan namanya adalah Yudas Iskariot. Dalam Injil ini mengatakan seorang murid Nabi Isa yang dia mengatakan, biar saya yang tertangkap wahai guruku, jangan engkau, ya. Intinya demikian, ya. Ada yang mengatakan pengkhianat. Pengkhianat yang dia melaporkan kepada Romawi dan dia murid Nabi Isa, akhirnya dia berkhianat dan dia menunjukkan tempat Nabi Isa. Tatkala tiba di sana, tiba-tiba Nabi Isa diangkat dan wajah dia dirubah menjadi wajah Nabi Isa. Kita tidak tahu siapa orang tersebut, tapi kita yakin Allah mengatakan, ya, ada orang yang diserupakan kepada Nabi Isa dan itulah yang ditangkap dan itulah yang disalib, bukan Nabi Isa. Adapun Nabi Isa selamat, barrafa'ahu Allahu ilaihi. Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam. Dia tidak dibunuh dan dia tidak disalib.